selamat. Makasih Pak Helmi. Aduh, udah berkah kaget saya Pak Helmi ngucapin ke saya. Yang kedua apa ya? Yang kedua Bukit Nyomot, jadi satu, semoga saya nggak salah sebut ya, satu kawasan yang keren banget, indah banget, nggak kebayang ya. Ini di masuk kawasan Kabupaten Subang. Saya diundang oleh Bupati Subang, Pak Haji Ruman, untuk menyaksikan betapa potensi luar biasa. Ini bukan saja wisata ya, ini potensi pertanian dan juga tentu saja peternakan. Saya tidak pernah menduga bisa berada di lokasi ini. Ya, di peta pun nggak ada. Saya Raja Kuis tapi nggak pernah ketemu namanya Gunung Nyomot, Bukit Nyomot. Kalau tidak karena beliau ya, ini Kang Haji Ruhimat udah di sebelah saya. Manggil apa? Kang Jimat ya? Iya, iya Kang Jimat. Potensi Subang memiliki geografis dari mulai gunung sampai dengan laut. Dan di tengah-tengah itu kami... Ada hutan? Bukan, itu pesawahan, Pak. Oh, ya, okay. Sehingga kami masuk ke dalam salah satu nomor 3 di Indonesia, lumbung padi nasional. Lumbung padi nasional. Namanya orang tahu Subang itu lumbung padi nomor 3 nasional. Iya. Ya. Betul. Wih. Ya. Hmm. Ini tempat para layang. Ya, ini ternyata begitu kami buka areal untuk pertanian diketemukan untuk pariwisata ataupun olahraga para layang dan insya Allah akan digunakan ini untuk Porda, Pak. Para layang. Jadi gitu, bagi Anda penggemar para layang, kesini. Keren pemandangannya dan landasannya udah disiapkan. Sepatunya lihat tuh, sepatunya ya begitu. Ya malum, tukang tani, Pak. Siap. Di Bupati pasti nggak betah di dalam ruangan. Siap, siap. Tapi kalau seharian di ruangan itu sakit ya? Iya, Pak. Saya stres, Pak. Karena biasa di lapangan, Pak. Saya bukan pegang stick gol, Pak. Saya pegang doran pacul, Pak.